اللهم صل على سيدنا محمد واشقي لي mandi
artinya tidak wajib matinya itu tidak dihukumkan wajib bagi orang yang hidup itu, illa kecuali orang hidup itu bil janabati, dalam keadaan janabah, junub. Jadi salah satu yang menyebabkan kita wajib mandi itu adalah bil janabah, babnya sababiyah. Jadi dengan sebab adanya junub, kita jadi wajib apa? Yang pertama, yang menyebabkan kita jadi wajib mandi. Kalau kita tidak mandi, maka kita dalam kategori keadaan hadas besar, dalam keadaan kotor. Makanya mandinya itu dihukumkan apa? Wajib. Yang kedua, awil wiladati, yaitu karena sebab melahirkan. Karena sebab melahirkan, walau min ghairi balagh, sekalipun kelahirannya itu tidak disertai masa. Lagi zaman sekarang ini ada orang melahirkan itu dengan operasi, jadi tidak keluar darah. Nah, dia wajib mandi itu. Wajib mandinya bukan karena nifasnya, tapi karena wiladahnya, karena melahirkannya. Karena melahirkannya. Jadi sebab yang kedua, dia wajib mandi karena memang dia melahirkan. Yang ketiga, au inqita'il haid, atau sebabnya itu dia jadi wajib mandi inqita'il haid karena dengan sebab selesainya masa haid. Kalau sudah selesai masa haid dalam kondisi bersih, wajib mandi dia habis rapi haid. Amin nifasi, atau juga karena sebab nifas, yaitu darah yang keluar setelah apa? Melahirkan. Selama darah itu masih ada, masih tertata berikan nifas, dia dalam keadaan kotor, dia dalam keadaan hadas besar, maka dia tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Kalau sudah selesai masa nifasnya, maka dia wajib. Jelas ya, itu yang menyebabkan kita jadi wajib mandi. Dosa kita kalau tidak wajib mandi. Sholat kita, orang-orang yang dalam keadaan hadas besar ini, bukan hanya sekedar tidak boleh melaksanakan sholat, bukan hanya sholat yang tidak sah, tapi juga haram kata ulama kalau dia melakukan sholat karena dia belum mandi. Yang pertama, karena tadi berjanabah, junub. Yang kedua, karena melahirkan. Yang ketiga, karena selesai masa haid. Atau yang keempat, karena dia nifas. Watahsulul janabatu, dan hasil itu yang disebut dengan janabah, junub itu, imma bidhulul hasafati, yaitu dengan sebab masuknya zakar laki-laki, au miqdariha, atau ukurannya, fi kuburin au duburin, ke dalam kubur atau farjinya itu perempuan, au duburin, atau dari duburnya. Maaf nih, jadi harus ngomong yang rada-rada, nggak apa-apa ya, karena ini hukum soal, ya, ini masalah hukum, jadi mesti menerima, ya. Jadi yang pertama itu, yang wajib orang mandi itu karena dia berhubungan suami istri. Nggak dibicarakan masalah keluar mandi atau tidak keluar mandi, yang penting berhubungan. Ketika dia berhubungan suami istri, maka dia wajib mandi. Bagaimana dikatakan berhubungannya itu? Yaitu imma bidhulul hasafati au biqdariha fi kuburin au duburin. Yaitu masuknya hasafa,
zakarnya, maksudnya sama kepada kubur atau tubuh itu berbuat. Pokoknya asal dia masuk, dia masuk. Kalau dalam kitab yang lebih besar lagi, bukan hanya sekedar ini yang penting, helmnya masuk. Amin. Itu sudah termasuk perempuan. Maka dia keluar mani ataupun tidak keluar mani, wajib mandi. Jadi yang menyebabkan adalah karena hubungannya. Karena hubungannya itu. Oh, ada orang yang tidak keluar mani. Sekedar assalamualaikum doang. Nengokin udah balik lagi udah. Paham maksudnya nih ya? Ya. Udah sekedar itu doang. Sekedar doang. Nah itu dia wajib mandi. Nanti khurujul mani dipisah sebabnya. Jadi sebab pertama karena berhubungan. Yang kedua karena wiladah, karena dia melahirkan. Inna bidhulil khasafati au bidariha fi kuburin au tawarin walau libahimatin. Sekalipun dia melakukannya itu kepada binatang, ya, kepada binatang. Wa ilam yahsul insanun, dan sekalipun tidak hasil mengeluarkan insanun, mengeluarkan mani, sekalipun tidak keluar mani, tetap dia wajib mandi. Ya, tetap dia wajib mandi. Jadi yang disebabkan karena apanya nih? Karena apanya? Berhubungannya. Karena berhubungannya, bukan karena keluar maninya. Jadi dengan sebab dia berhubungan itu, maka wajiblah dia dalam keadaan hadas besar, dia wajib dalam mani. Wa imma binuzulil mani, dan adapun disebabkan dengan keluar mani. Nah sekarang ada sebab namanya dengan sebab keluar mani. Sebab keluarnya mani tidak semuanya harus melalui hubungan badan, bukan. Wa imma binuzulil mani, dan adapun disebabkan karena keluar mani, walau bighairi iradin, sekalipun tidak dengan memasukkan zakarnya, kal hasili fi naumi, seperti sampainya yaitu hasilnya pada waktu tidur. Ada orang tidur, anak-anak kita, dia bukan karena keluar maninya, bukan karena sebab dia berhubungan suami istri, bukan. Tapi memang karena sunnatullah alamiah, ada orang karena tidur dia mimpi. Karena ketika dia mimpi, kemudian sebagai tanda awal kebalighannya dia itu, dalam tidurnya itu dia bermimpi, dan di dalam mimpinya sampai-sampai mengeluarkan apa? Mani. Maka wajib dia mandi. Walaupun keluar maninya bukan karena sebab berhubungan, jadi sebabnya karena mimpi. Wajib dia mandi, dan itu awal daripada kebalighannya seorang laki-laki. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa waktu itu. Ya. Walau al-mani, jadi bisa jadi karena kalhasil ifinau, karena dia tidur keluar mani. Atau bisa juga karena maaf, istimna, bahasa anak sekolahannya, wanani. Keluar maninya bukan karena berhubungan. Keluar maninya bukan karena mimpi, tapi karena istimna dia dengan biliar, tangan, baik tangan sendiri atau tangan orang lain. Ya, gak boleh itu. Sebagian ulama mengatakan haram melakukan hal itu. Sebagian mengatakan makruh. Jadi gak boleh mengeluarkan mani biliar dengan tangan, baik tangan dia sendiri atau tangan orang lain. Emang bisa dengan orang lain? Bisa. Bisa dengan istri atau mungkin dengan dipaksa oleh orang lain. Disandra dia, diperlakukan hal yang seperti itu, bisa begitu kan? Keluar dengan ininya, hadas besar.
maka wajib dia mandi. Nah, buat orang-orang yang seperti itu, orang yang head, anak-anak kita, perempuan, ini ibu-ibu, anak-anak kita yang head baru, ketika dia head, selesai dia masa head, anjurkan dia, karena dia wajib untuk apa? Mandi. Berapa lama ini masa head? Masa head itu sepaling cepat satu hari satu malam. Sepaling cepat satu hari satu malam. Paling lambat masa head itu 15 hari. Paling lambat masa head itu 15 hari. Namun pada valinya, pada umumnya masa head itu 6 ataupun 7 hari. Pada umumnya itu 6 hari ataupun 7 hari. Selama dia head, maka dia dalam keadaan hadas besar. Apabila dia bersih, maka wajiblah dia mandi. Yang kedua, nifas. Ini masa head itu tadi sepaling sedikit berapa? Sepaling sedikit satu hari, satu malam. Ada orang yang pagi subuh, subuh besoknya sudah bersih, tunggu zuhur. Kalau tidak keluar, wajib mandi sembahyang. Wajib mandi. Atau pada sampai 15 hari umumnya bisa. 15 hari ini bisa hitungannya ada orang yang berturut-turut dari hari pertama sampai dengan 15. Ada yang seperti itu lama kuhetnya yang tidak normal gitu. Oh, sampai 15 hari berturut-turut. Itu kuhet. Hari ke-16 kalau masih ada, itu bukan lagi darah, itu namanya istihal. Boleh periksa ke dokter, itu darahnya darah penyakit. Ya, yeah, itu mesti periksa. Mau 15 hari, hitungannya. Nah sekarang kadang-kadang ada hitungannya begini. Ada orang yang head. Hari pertama, bapak-bapak saya tahu aja ya. Ya maksudnya biar bilangin biasanya gitu, karena kita kan gak pernah head. Andai kata nih ibu-ibu ada isi kita, anak kita dia head. Hari pertama head, kedua head, ketiga head, keempat head, kelima head. Tiba-tiba bersih. Gitu kan? Bersih. Hari ke-6, hari ke-7 bersih nih. Hari ke-8 ada lagi nih headnya. Hari ke-9 head lagi, hari ke-10 head lagi. Nah, di hitungannya bagaimana nih? Hitungannya, kalau seandainya dia bersih head sampai hari yang ke-5, kemudian hari ke-6 dan hari ke-7 dia apa? Dalam kondisi bersih, kemudian tiba-tiba hari ke-8 head lagi. Maka hari ke-8 ini hitungannya jadi hari yang berapa ini? Hari berapa? 7. Hari 7. Jadi hari kembali ke hari yang ke-6. Bukan hitungan hari yang ke-8. Jadi itu dianggap masa suci itu yang tadi. Yang 2 hari itu. Jadi dia jatuhnya jadi hari yang ke-6. Hari ke-8 dia head kan? Hari ke-6, ke-7 bersih. Kosong kan? Hari ke-8 head lagi. 9 head lagi. 10 head lagi misalnya. Nah kemudian dia masuk kepada hari yang ke-6. Jadi ke-6, ke-7, ke-8. Kalau masih ada lagi, itu tuh yang masa headnya. Jadi masa bersihnya tidak dihitung. Tidak terhitung. Itu yang disebut masa suci. Sampai berapa? Sampai 15 hari itu kan. Sampai 15 hari itu hitungan. Ini orang kadang-kadang menghitung tuh. Dianggap itu juga masa apa? Masa head juga, padahal dalam kondisi bersih. Padahal dia masih dalam kondisi bersih. Nah itu yang positif. Beda sama nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, darah nifas yang melahirkan itu paling cepat itu adalah
seperlu dahan sebentar, sejam dua jam bisa kering, itu darah nifas paling cepatnya. Seperlu dahan, orang kalau perlu dahan keringnya cepat, cepat perlu dahan bisa sejam kering dah. Paling kalau panas paling lama masa nifas itu berapa hari? Hah? 60 hari. Masa nifas itu paling lama 60 hari. Pada umumnya masa nifas itu berapa? 40 hari. Saya ulang ini. Masa nifas itu paling cepat seperludahan, sejam dua jam selesai. Cuma jarang yang model begitu. Paling lama 60, pada umumnya 40 hari. Emang ada yang seperludahan sebentar? Ada. Siapa? Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat menceritakan ketika dia melahirkan anaknya Sayyidina Hasan, itu sebelum subuh. Jam 3, jam 4 lahir. Sebagaimana kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang subuh lahir. Nah, Sayyidina Hasan lahir seperti itu. Ketika dia menjelang subuh, Fatimah subuh udah kering bersih. Udah sembahyang. Fatimah. Fatimah anak Rasulullah, bukan Fatimahnya. Nok poindun. Ini Fatimahnya anak Rasulullah. Jadi pagi menjelang subuh melahirkan, subuh udah apa ya? Udah sembahyang. Kenapa demikian? Dijaga sama Allah agar tidak terlepas daripada daripada tidak ibadah. Supaya dia tetap terus ngapain? Ibadah sholat. Ibadah sholat. Jadi gak ada berhentinya. Langsung tuh sembahyang. Supaya terus beribadah, dipelihara. Kalau bini kita kan maunya yang cepat tapi yang lama kira-kira. Maunya lama biar sembahyangnya prek. Cuti. Pada paling lama masa hedik, masa nifas itu 60 hari. Cuma pada umumnya 40 hari. Makanya, nah bertepatan melahirkan begini, kadang-kadang sunnahnya itu, kita disunnahkan mengangkat darah. Sunnah mengangkat darah membuatkan makekah. Kalau kita melahirkan anak kita, biar buatkan tuh makekah. Akekah itu sunnahnya pada hari yang ketujuh melahirkan. Sunnahnya nih, hari ketujuh langsung dibikinin apa? Akekah. Sama kebanyakan orang bikin akekah pada hari yang berapa? Ke-40. Kenapa kau bikinnya ke-40? Jadi bikin dua tasyakuran tuh dia. Yang pertama tasyakuran akekah buat anaknya. Yang kedua tasyakuran buat siapa? Buat bapaknya. Habis berempat dua hari. Jadi sekalian bikin akekah. Padahal afdol sunnahnya itu hari yang berapa? Hari yang betul juga bikinnya bagusnya, ya. Nah, sekarang orang yang karena berhubungan, orang yang karena melahirkan, orang yang karena haid, orang yang karena nifas, maka dia dalam keadaan hadas besar, dan hadas besar ini tidak bisa diselesaikan, dibersihkan hanya dengan berwudu, karena dia dibersihkannya harus dengan apa? Mandi, maka wajib. Mandi, mandinya jadi wajib. Sekarang yang jadi perbedaannya antara mandi ibadah dengan mandi ada apa nih perbedaannya? Padahal mandinya sama pakai air-air juga. Paham ya? Padahal sama mandinya pakai sabun-sabun juga. Lalu apa yang menjadi perbedaannya antara ini? Nah ini dua. Walahu fardhani ya,
dan fardan baginya, itu bagi mandi itu ya fardhani, walahu fardhani, dan bagi mandi itu, mandi wajib maksudnya ini, dan bagi mandi wajib ini fardhani, ada dua fardu, ada dua rukun, ada dua wajib yang harus dikerjakan kalau kita lagi mau mandi. Ini aja yang mesti dipahami buat kita. Kalau sunnahnya banyak, yang wajibnya dua. Ini mesti dikerjain buat orang yang dalam keadaan hadas besar, pengen mandi. Selesai haid, mau mandi, dua hal ini mesti diingini. Orang yang baru mimpi karena haid, ya anak-anak kita yang baru balik, wajib mandi, dua hal ini mesti dikerjain. Buat kita yang habis berhubungan, mau mandi, dua hal ini mesti wajib dikerjain. Yang pertama, walahu fardhani, dan bagi mandi itu ada dua rukun, ada dua fardu. La yasihu illa bihima, tidak sah mandi wajib itu kecuali dengan dua hal ini. Tidak sah mandinya kalau dua hal ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Al-awwalu, yang pertama, yang wajib dilakukan buat orang yang mandi wajib, an-niyyah. Yaitu apa? Ya. Itu kunci yang pertama. Kalau dia tidak niat, tidak wajib. Apa tidak sah? La yasihu, tidak sah. Dia wajib niat. Wajib niat. Niatnya bagaimana? Makruh nata bi awali juz'i yaksiluhu min jasadi. Niatnya bagaimana nih? Apakah niatnya sebelum masuk ke kamar mandi? Apakah niatnya pada saat dia lagi buka keran? Mana niatnya itu makrunatan, yaitu dibarengi dia, ya, bi awali juz'in, dengan awal bagian yang siluhu min jasadihi, yang dia basahi daripada badannya. Ini wajibnya dulu, nanti kita bicarakan sunnahnya. Mau mandi, ya, pakai apa namanya? Dayung atau pakai shower. Ketika kita tuang itu air, jatuh nih air. Air yang kita tuang ini jatuh ke sebagian min juz'in, pada sebagian juz'. Juz' itu sebagian. Boleh palak dulu, boleh ini dulu, pokoknya semua boleh, kaki dulu. Yang penting pada sebahagian tubuh kita, air itu jatuh. Pada saat air itu jatuh menempel kepada tubuh kita, disitulah ada apa? Niat. Disitu tuh kita niat bang. Mahaluhu fi qalbi. Dan niat itu adanya di mana? Di hati. Makruh kita kalau ucapin disitu niat. Nawai turun al hadasin akbar anjami il badani fardhan alaiya lillahi ta'ala. Kita mandi keren, ngomong keras begitu di kamar mandi, makruh. Karena tidak boleh mengeluarkan lafaz. Lafaz itu bukan niat. Niat itu adanya di hati. Mengucapkan lafaz, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir di kamar mandi, makruh. Salawat di kamar mandi, makruh. Itu tempat-tempat yang dimakruhkan, kita nggak boleh untuk berzikir, untuk apa namanya, sholawat dan lain sebagainya, termasuk niat. Makanya niat itu adanya niat. Saya niat mandi wajib seluruh badan daripada janabah karena Allah, boleh. Saya niat mandi wajib karena Allah, boleh. Saya niat mengangkat hadas dosa seluruh badan karena Allah, boleh. Mau pakai bahasa Arab, boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, boleh. Hati kita yang penting, niat di dalam hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang wajib dilakukan buat orang yang mandi wajib harus disertai dengan apa? Ya, ya. Walaupun dia mandi bersih, pakai sampo, pakai sabun, semuanya badannya bersih. Ya, semuanya dia mandi sebagaimana lazimnya orang pakai keramas, bersih kan dia? Bersih kan? Bersih. Tapi kalau dia tidak pakai niat, maka secara fisik dia bersih, tetapi secara hukum dia masih dalam keadaan kotor. Secara hukum dia masih dalam keadaan hadas besar karena dia mandinya tidak pakai apa? Nah, ini. Dan ini sudah
ulang-ulang kita di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, dua berarti kita memang suami berarti sembahyang kita semuanya tidak sah, karena kita masih tetap berbudikan sebagai orang yang ada sesat. Lalu bagaimana? Mudah-mudahan maafu anhu, dimaaf. Karena kita belum tahu. Ya, itulah makanya pentingnya kita mengaji Allah. Pentingnya kita mengaji di situ. Jadi tahu Allah. Yang kedua, wayan bil mubtasilu, dan harus berniat orang yang mandi itu niatnya bagaimana? Raf al hadasi, yaitu niat menghilangkan atau mengangkat apa? Hadas. Hadas ini dibagi dua. Ada hadas besar, ada hadas yang kita mau angkat. Hadas yang mana? Hadas yang besar, bukan hadas yang kecil. Kalau hadas kecil, enggak perlu pakai-pakai mandi, cukup dengan apa? Wudu, selesai. Dengan wudu, selesai untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau untuk mengangkat hadas yang besar, dia enggak bisa kecuali adalah harus dengan mandi, yaitu mandi wajib. Jadi mandinya hukumnya wajib. Boleh tuh wayanwil muhtasilu, wayanwil muhtasilu raf al hadasi, boleh dia berniat ya orang yang mandi itu dengan menghilangkan hadas. Artinya begini, saya niat mengangkat hadas besar, ya saya niat mengangkat hadas besar dari haid, saya niat mengangkat hadas besar dari junub, saya mengangkat hadas besar dari nifas, atau hanya sekedar saya niat mengangkat hadas besar di seluruh badan karena Allah. Karena yang namanya nifas, yang namanya haid, yang namanya berhubungan, yang namanya wiladah, itu semua adalah termasuk hadas besar. Jadi cukup enggak disebutin juga dengan menyebutkan saya mengangkat hadas besar, berarti semuanya kenal. Nah, itu boleh tuh niat begitu, dengan niat secara global jadi namanya. Saya niat mengangkat hadas besar di seluruh badan karena Allah. Niatnya di hati kita. Harus tuh. Ya, di dalam hati kita. Kemudian au fardhu husni, atau dia niatnya bukan mengangkat hadas, tapi dia niat adalah mandi wajib. Saya niat mandi wajib karena Allah. Bisa enggak gitu ya? Saya niat mandi wajib karena Allah. Jadi itu sebegitu aja udah. Ya. Saya niat mandi wajib dari haid, boleh. Saya niat mandi wajib dari nifas, boleh. Disebutin, boleh. Atau hanya sekedar saya niat mandi wajib juga, boleh. Segitu. Gampang. Yang penting ada niatnya nih. Yang penting ada niatnya. Au nahwa dzalik, atau yang seumpamanya, yang model kayak bagaimana itu boleh. Yang penting di dalam diri kita, di dalam hati kita ada niat saya niat mandi wajib Allah. Nah, itu yang paling gampang gitu lah. Ya, paling gampang. Satu yang wajib dilakukan. Kalau ini tidak ada, maka tidak sah mandi kita. Kalau tidak sah mandi wajib kita, berarti kita dalam selalu dalam keadaan apa? Allah, masya Allah. Wasani, dan yang kedua yang wajib, tamimu jasadihi zahiran faqat. Yang kedua yang wajib dilakukan bagi orang yang dalam keadaan hadas besar, selain daripada dirinya, yaitu tamimu jasadihi, meratakan badannya, meratakan jasadnya, zahiran faqat, yang luarnya saja, wasya'rihi, dan juga rambutnya, zahiran wa batina. Kalau rambutnya baik yang di luar maupun yang di dalamnya, kulitnya mesti kena. Dengan apa meratakannya? Bilma'i, yaitu dengan air. Dengan air dia mesti meratakan seluruh tubuhnya itu, seluruh badannya itu harus kena
dengan air. Rambutnya juga, baik yang di luarnya maupun kulitnya, juga wajib kena air maratan wahidata, sekalipun hanya dengan sekali basuhan. Bisa-bisa seperti itu boleh bersih itu semua. Nih, mohon maaf, beri maaf, selat-selatan hidup kita, kuping ini mesti rata semua, ini mesti bersih ya. Nih, ketek kita, maaf, ujar ibu misalnya, tapi udaranya mesti diangkat, bawahnya mesti diangkat. Celah-celah kita, selangkangan kita, kubur kita, dubur kita, itu mesti dicepokin, mesti dibersihin, mesti dibersihin. Nih, keluarnya aja. Dalam, nggak jadi lagi, tapi sunnah, dibersihin, hidup kita. Ini mesti rata. Wata'limul jasadi idhariran faqat. Harus meratakan bagian luarnya badannya, di tubuhnya ini. Luarnya bilmani dengan air, kata itu semua. Kecuali rambut. Kalau rambutnya itu zahira wa batin, luarnya dan juga dalamnya. Makanya sekarang ini pakai apa? Sampo. Kalau orang pakai sampo, luarnya kena, dalamnya pasti kena. Allah kalau kena mas pasti kena. Pasti kena. Kalau dia nggak kena, nggak sah. Dalaman itu aja syaratnya tuh. Mau mandi ibadah yang sunnah ke, mau mandi ibadah yang wajib ke, syaratnya dua. Yang wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan dua. Yang pertama niat. Yang kedua adalah meratakan daripada badannya itu dengan apa? Air. Bersihin kuping kita, bersihin semua, ya, kuku kita, bersihin serat-serat pintu semua. Semuanya itu harus. Kalau enggak sakit, ya, enggak sakit dalam keadaan kotor. Jangan sampai nanti ini kita tidak tahu terus. Sampai kita meninggal dunia, dibangkitkan kita nanti di yaumil kiamah dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan kita tidak dalam keadaan bersih. Auzubillah, summa auzubillah. Ya, itu yang sampai sini jelas ya? Insya Allah. Wa yajibu alal mughtasili, dan wajib atas orang yang mandi itu ayat 10 hatta Fatihah khalqahu duburihi, yaitu wajib atas orang yang mandi itu untuk yata'ashar, bukan hanya sekedar meratakan, tapi dia juga kalau bisa memeras hatta Fatihah khalqahu sampai terbuka tuh khalqahnya, duburnya. Bolnya itu mesti terbuka dengan cara apa? Cebok. Jadi mesti dicebokin supaya kena. Begitu juga kubunya yang teman wajib itu dibersihkan. Wayaksilah air hadasi, dan membasuhnya daripada hadas itu, dari kotoran itu. Bersihin semua, cebokin kubulnya bersihin. Wa'alal mursa, dan adapun bagi perempuan wajib buat dia antar silah ma'il haru min ha'idah u'udiha ala khotah ma'ilah ma'idah. Selain daripada yang perempuan ini, selain daripada badannya yang di luar semua segala macam, rambutnya, kramasi dan lain sebagainya, buat perempuan maka antar silah ma'il haru min ha, wajib bagi dia membasuh apa yang apa daripada perempuan itu indah umudiha, ketika dia duduk ala khotamaiha aidah, ketika dia duduk di atas dua telapak kakinya lagi jongkok, maaf, bersih, artinya cebok, ceboknya mesti bersih perempuan ya, laki pun demikian, duburnya ataupun tubuhnya. Begitu juga semua yang diselat-selatin bagian tubuh kita mesti wa ta'bimu
jasadihi bil ma'i, harus meratakan seluruh badannya dengan apa? Air. Dua aja, niat dan meratakan itu dengan air. Fa inna zalika, karena sesungguhnya yang demikian itu kullahu min zahiril jasadi, semuanya itu termasuk daripada badannya. Semuanya, walaupun dia ada di celah-celah enggak kelihatan, walaupun dia tubuh keraknya itu, apa yang lingkarannya itu, walaupun itu adalah pada saat alat kelamin perempuannya, itu semua adalah bagian dari tubuh, masuk tubuh kan? Dia masuk bagian tubuh kan? Dia badan kan? Masuk semua. Makanya wajib dibersihkan semua. Fa'inna tarika kullahu min zahirul jasad, karena sesungguhnya semuanya itu, yang zahirnya itu adalah termasuk zahir badan yang zahir. Falau taroka fil husli, maka jika dia meninggalkan itu, enggak cebok. Baik tubuhnya atau tubuhnya dia enggak cebokin. Lagi mandinya nih. Atau dia enggak bersihkan yang di bawah. Ini yang dia apa indaranya dia. Dia enggak gosok-gosok. Bagian rambutnya di belakang dia enggak gosok-gosok. Kulit-kulitnya. Falau taroka fil husli, maka jika dia meninggalkan hal yang seperti itu di dalam mandinya, walau disiana sekalipun itu karena lupa, ninggalinnya karena apa? Lupa. Lam yasih halus untuk, maka tidak sah mandi. Sekalipun itu karena lupa. Harus ulang. Kalau dia baru astagfirullahaladzim tadi belum tuh. Mandi lagi deh. Mandi lagi. Tapi tak perlu pakai berhubungan lagi, mandi aja langsung. Mandi. Falau taraka fil husli, maka jika dia meninggalkan yang demikian itu di dalam mandinya, ada bagian-bagian tertentu yang tidak dibersihin mandinya, dia tinggalin kuping tidak dibersihin, selangkangannya tidak dibersihin, dia kecebok. Duburnya tidak dicebokin, kuburnya dia tidak cebokin. Maka lebih sih harus tuh tidak sah itu yang namanya mandinya, mandi wajibnya dia. Masya Allah. Walaupun disiakan sekalipun itu karena faktor lupa dia. Kalau dia ingat baru dia wajib apa? Walakalu ayyasina hazaini mahalaini. Dan yang paling utama ialah dia harus membasuh kedua tempatnya ini, mahala ini, qabla jasadihi, sebelum membasuh jasadnya, sebelum tubuhnya, ceboknya. Paham ya? Dua hal ini, baik tubuhnya ataupun tubuhnya, bersihinnya sebelum dia. Nah, jadi cebok dulu itu bagus. Nanti akan dijelaskan tentang yang sunnah semuanya. Ya, itu dibersihin dulu semuanya. Nanti kalau dia sudah bersih semuanya itu, baru secara keseluruhan. Baru secara keseluruhan. Wal aqdaru an yasila hadaini mahalaini qabla jasadi bi niyyatin takhussuhuma khairan niyyah ala baqiyyat al-jasad, dengan niat yang tentu untuk kedua tempatnya itu selain daripada niat atas sisa jasadnya. Misalnya dia mau tambahin sesuatu pakai niatnya tembok. Ya, atau dia pakai niat yang awal saja, yaitu niat mengangkat seluruh hadas besar. Itu bagian-bagian yang wajibnya. Ya, di dalam kita mandi wajib nih, harus dikerjakan dua hal itu. Kalau tidak, tidak cukup. Yang pertama yang wajib tadi apa? Kapan niatnya? Kapan niatnya? Pada saat air jatuh kepada sebagian tubuh kita. Ya. Baik di kepala, baik di badan, ya toh, dan lain sebagainya. Nanti sunnahnya di mana akan dijelaskan. Yang kedua, harus meratakan tubuh ini dengan air, rata semuanya tubuh ini. Falau taruka fil husli, kalau dia tinggalkan, dia lupa itu yang meninggalkan, tidak bersihkan, lam yasih, tidak sah mandinya, ya, tidak sah mandinya.
wa sunnatul husni kasiratun. Nah sekarang, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi ini kasiratun, banyak sekali yang sunnah-sunnahnya. Kalau tadi yang apa? Nah, yang wajib jadi hanya ada berapa? Dan cukup hanya dua aja yang wajib. Wa sunnatul husni kasiratun, dan adapun sunnah-sunnahnya itu mandi banyak. Minha di antaranya al-wudu kamilan qablahu, sunnah sebelum melaksanakan mandi wudu kamilan, wudu yang sempurna kawudui sholat seperti wudunya sama sunnah hukumnya mandi. Sebelum kita mandi sunnah terlebih dahulu wudu. Ya. Wa tarkul a'dha'i, dan juga sunnah menggosok-gosokkan anggotanya. Sunnah. Maka sunnahnya begini. Kita mau mandi wajib. Yang pertama kita masuk ke kamar mandi dan jangan ditunda-tunda. Makruh memperlambat mandi. Ya. Jadi kalau habis itu dalam keadaan harus besar langsung mandi secepatnya. Makruh kita menunda-nunda mandinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam bin Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, tidak akan masuk malaikat rahmat, tidak akan datang malaikat rahmat ke rumah kita dengan tiga hal. Yang pertama, kalau seandainya di dalam rumah itu ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau di dalam rumah itu ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam. Jadi, yang kedua, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam satu rumah apabila di dalam rumah itu ada orang yang dalam keadaan junub. Apabila di dalam rumah itu ada orang dalam keadaan junub, maka malaikat rahmat tidak akan jadi masuk ke dalam. Nah, jadi itu karena ada yang kotor di dalam. Yang ketiga, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah itu tidak pernah didatangi oleh tamu. Apabila rumah itu tidak pernah didatangi tamu. Jadi kita jangan bangga dulu punya rumah berlantai 2 dan 3 besar tuh rumah, tapi tamu gak pernah. Enggak pernah datang, itu menunjukkan tidak ada keberkahan dalam rumah kita. Karena al-ghaib ya'ti bil barakah, karena tamu datang membawa keberkahan. Kalau dia tidak pernah datang itu salah satu yang menyebabkan kata Nabi kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam bin Ali radhiyallahu anhu, itu menunjukkan tidak pernah datang malaikat rahmat di dalam. Habis bagaimana mau datang tentang orang di depan pintunya gede banget ada tulisan awas ada nggak ada yang mau datang, termasuk tukang minta-minta itu pun termasuk tetap boleh datang yang datang ke rumah kita. Nanti ketemu kita hadis di dalam kitab yang kita baca nanti. Salah satu hadiah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, salah satu bentuk hadiah yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah didatanginya tukang minta-minta ke rumah kita. Itu hadiah tuh yang Allah kasih buat orang yang beriman. Jadi datangnya tukang minta-minta adalah merupakan apa? Hadiah yang Allah kasih. Kenapa? Karena itu hadiah. Allah kasih berikan hadiah sama kita. Ada sesuatu yang Allah akan kasih.
kemudian kita kasih kepada dia, walaupun hanya 1,000, walaupun hanya 2,000 yang kita kasih, tapi ikhlas kita kasih, apa kata Nabi Muhammad, maka nilainya sama dengan pahalanya sebesar pahala yaitu sebesar gunung Uhud yang ada di Madinah. Begitu luar biasa Allah kasih. Apa bukan hadiah itu? Itu hadiah terbesar yang Allah kasih ketika tukang pita-pita datang kepada kita. Nah, salah satu di antara yang menyebabkan malaikat rahmat tidak datang adalah karena di dalamnya ada orang yang dalam keadaan junub. Ini dia. Makanya makruh untuk menunda-nunda. Dan orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan habis berhubungan junub seperti itu, tidurnya tidak berkah kalau dia tidur. Makannya tidak berkah. Minumnya tidak ada keberkahan. Terputus tuh keberkahan buat orang yang dalam keadaan junub. Makanya harus disikapkan. Bagaimana kalau seandainya dingin? Biasanya malam-malam jadi malas. Halo? Jadi malas ngapain? Karena memang afdolnya, maaf ini ya, afdolnya berhubungan itu malas. Habis pulang ngaji, Di saatnya itu afdolnya benar malam. Gak ada hadis yang menerangkan, menggambarkan Nabi berhubungan di waktu siang. Habis terawih. Jadi afdolnya malam, bagus. Makruh dalam keadaan ini, jadi ngomongin begini karena emang bapaknya soalnya. Makruh kita kalau berhubungan, maaf, dalam keadaan telahnya bulat. Udah telah ya? Bulat. Makruh kita mesti ada tertutup dengan kain. Gak boleh kita. Nah ini yang mesti di, nanti ada partnya. Ya, ini musim ngaji masih khusus nih. Ini musim ngaji dia 12 bar ke atas. Iya. Midnight. Ya, itu masih berjalan. Itu lebih bahas tentang yang luar biasa. Matinya jangan ditunda. Makanya boleh. Bagaimana kalau seandainya malamnya dia nggak bisa? Gitu kan? Karena faktor dingin, halus, capek, takut tidur dan lain sebagainya. Ya, boleh disigrakan dengan wudhu. Wudhu di sholat seperti wudhunya sholat. Wudhu dia seperti wudhunya sholat. Kalau tidur, maka insya Allah tidurnya bawa berkah, makannya bawa berkah karena sudah tertutup dengan apa? Wudhu. Tapi wudhunya yang seperti sholat itu belum boleh digunakan buat sholat karena belum apa? Belum mati. Ya, dia hanya sekedar hanya pengen malas mandinya nih, ya, jadi dia pakai tutup dulu. Ah, boleh tuh dia pakai yang seperti itu, ya, pakai tutup seperti tutup yang sholat. Walakalu ayat silakan. Wasunatun husni kasiratun minha al-wudhu'u kamilan qablahu. Jadi boleh tutup dulu. Kita datang masuk ke dalam kamar mandi, mau mandi nih. Ah, kemudian kita jangan langsung dulu, Pak. Mohon maaf, jangan langsung wudhu. Tapi kita sunnah membersihkan ruang kelapa. Bersihin dulu. Bersihin, udah rapi. Kemudian air ini basuhi rambut kita. Digitu aja rambut. Dua hari sudah rapi. Bukan diguyurin, jadi pakai tangan. Kemudian bersihkan alat kemaluan kita. Ya, alhamdulillah. Kalau nanti pakai disetirin ke tembok atau ke kanan. Pakai tanah, kemudian baru bersih. Karena tanah ini bisa menghilangkan kotoran. Makanya salah satu bentuk orang yang najis mubalaghah dari 7 kali basuhan air, salah satunya harus dengan apa? Tanah. Pakai tanah. Atau di tembok. Di sini. Dulu, karena belum ketemu sabun. Sekarang sudah ada apa? Sabun, pakai sabun. Bersihkan.
Ini udah diteliti. Kalau orang yang tidak membersihkan, ya dengan segera habis berhubungan dan lain sebagainya, mudah akan menimbulkan kanker dalam rumah. Makanya mesti bersihin. Jadi kalau dia sampai habis mandi, dia masuk, dia bersihin dulu. Karena dia bersihin, takut. Setelah dia bersihin, maluannya, baru dia berwudu. Sunahnya ini wudu, wudu. Sebagaimana kalau wudu di sholat? Seperti wudu sholat. Ya. Nah, setelah itu baru dia niat mandi pada saat dia wudu. Semuanya. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau seandainya dia sudah wudu seperti itu, ya kan? Nanti harus dia mandi. Mau sembahyang pakai wudu lagi kan? Kita bahas. Yang pertama adalah dia berwudu secara sempurna sebelum daripada mandi. Wadal qur'abai dan juga menggosok anggota-anggotanya, semua anggota tubuh. Yang sunnah selanjutnya wal ittida'u bi sathil aiman bi jasadihi. Dan sunnah memulai mandinya itu di sathil aiman pada sebelah kanan kita. Maksudnya sebelah kanan dulu nih. Mau pala bagian kanan dulu boleh, mau bagian ini boleh dulu, mau kaki dulu yang sudah kaki kanan juga boleh. Pokoknya sebagian dari anggota kita yang disunahkan adalah sebagian bagian apa dulu? Nah, sebelah kanan dulu daripada ini. Wa ta'limu jasadihi bima'i salasa marratin. Dan sunah kita meratakan tubuh kita dengan air sebanyak 3 kali. Sunah kita. Jadi semuanya, iya. Wa istiqbalu kiblati harata qoslihi. Dan sunnah menghadap kiblat pada waktu mandinya. Pada waktu mandinya sunnah kita menghadap kepada kiblat. Nah, itu sunnah-sunnahnya yang dianjurkan dan kita disunahkan untuk di banyak mandinya. Sunnah-sunnah ini yang dibahas oleh kitab ini Imam Nawawi, itu bagiannya, ya, yang disunah-sunahkan. Waliyahumu bil janabati, dan diharamkan bil janabati dengan sebab adanya janabah, yaitu dengan sebab adanya junub. Enggak boleh kita kalau dalam keadaan junub, kalau dia belum apa? Belum mandi. Yang pertama qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Enggak boleh. Dengan membaca Al-Qur'an orang yang dalam keadaan junub enggak boleh. Nanti beda sama orang yang dalam keadaan ada kecil. Kalau yang dalam keadaan hadas kecil, yang enggak boleh menyentuh. Bukan apa? Baca. Kalau dia orang yang hadas kecil, boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh. Lagi baca Quran ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munafiqin hatta taqiyahumul bayyina. Tentu. Tanggung di urusan Rasulullah minallah yang tersumam tu'ara iya kutubun kuhima. Boleh. Asal jangan memegang bacanya. Boleh. Mindahinya bagaimana? Pakai pulpen maksudnya. Pakai kayu. Kalau enggak bisa mindah, jadi enggak disentuh. Tapi bacanya boleh. Yang ini enggak boleh, ya. Waliyahrumu bil janabati, dan dilarang bagi orang yang junub qiraatul Qur'an. Bacanya aja boleh. Apalagi kecuali dia niatin zikir. Zikir masih boleh. Orang lagi haji, pas lagi wukuf di padang Arafah, kan hadas besar tuh. Bagaimana nih? Boleh dia berzikir. Berzikir boleh, asal jangan diniatin untuk membaca. Lu ngapain? Boleh berzikir. Makanya orang yang zikir tahlilan dalam keadaan junub masih boleh. Karena dalam keadaan itu yang tak boleh itu kalau dia niatin membaca. Kalau dia niat baca zikir boleh.
Kalau zikirnya astagfirullahaladzim, mana mudah kita akhirnya belum sempat mati lagi ya, belum mati nih mana ustaznya lagi ya kan, tungguin berapa? Boleh tapi biasanya dia apa? Zikir, bukan biasanya membaca ya, juga menyentuhnya wal muksub awit tarabudu fi masjid. Dan yang selanjutnya al-muksub diam di dalam masjid dalam keadaan junub, gak boleh itu dilarang. Ibu-ibu mana ada pengajian bulanan di masjid pengen ikut ngaji dan lain sebagainya, gimana nih ya, gak boleh dia berlama-lama kecuali di tempat yang memang bukan masjid, yaitu masyarakat masjid di gil luar masjid. Selama itu masih bukan kata, kan ada masjid itu ada masjid, ada tempat kemaslahatan masjid ya. Nah kayak wudhu itu namanya kemaslahatan masjid loh, buat kemaslahatan masjid. Dia gak dikategorikan sebagai masjid. Kalau orang-orang dulu tuh aktif, aktifnya tuh manusia biasa itu. Kalau yang namanya ini masjid, dia gak boleh ada najis-najis yang ada itu, yang namanya masjid nih. Nah, sementara tempat wudhu ada najisnya? Ada najisnya? Nah sekarang bagaimana caranya? Boleh ditempatkan dan itu diniatkan sebagai tempat kemaslahatan masjid. Umum jadi sifatnya boleh itu ya, buat kemaslahatan ya. Nah ada hukum masjidiyah yang berlaku, dia tidak boleh buat orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan ada sebesar, tidak boleh berdiam berlama-lama di dalam sekalipun nongkrong di depan kalau di junub berat, habis berhubungan harganya di masjid. Iya, nggak boleh, tak, nggak boleh. Kecuali di musola. Kalau musola, makanya pengertian musola kita ini beda sama musola kalau di luar, kalau di Mekah tuh, misalnya di masjid Al Istiqomah di Mekah nih. Kalau kita masuk, oh ya Allah, di muka ada masjid namanya Al-Istiqomah. Kita masuk ke dalam masjid, di situ ada tulisan Musola Lirisa, Musola Lirijal. Padahal di depannya tulisannya masjid. Di dalamnya ada Musola Lirisa, artinya tempat sholat khusus buat perempuan. Ada tulisan itu musola linisa, padahal di depannya masjid. Musola. Nah, musola yang model seperti itu yang ada di dalam masjid, hukumnya sama antara musola itu dengan masjid. Tidak boleh tuh orang yang ada di situ, paham kan maksudnya? Karena kedudukan musolanya ada di mana? Ada di dalam masjid. Beda dengan yang ada di kampung kita. Antara masjid sama musola terpisah nggak? Nah orang dulu yang namanya musola disebutnya langgar. Apa disebutnya? Langgar. Pulau. Disebutnya langgar. Maksudnya apa? Yang tidak boleh di masjid boleh. Iya, yang tidak boleh di masjid boleh di langgar. Makanya kita mainnya dulu langgar. Beda sama pengertian musola yang ada di Mekah kayak tadi, karena dia adanya di dalam apa? Ada di dalam masjid. Jadi dihukumkan antara musola sama masjid sama. Di musola yang model begitu boleh kita, karena hukum masjidiahnya berlaku. Tapi di musola-musola yang kita kita gak bisa. Gak bisa tahiyatul masjid di tempat itu. Kita gak bisa dalam yang gitu.
Tapi kalau musola yang model begitu, boleh. Nah, sebagian pendapat dari mazhab yang lain, karena melihat kepada hal yang seperti itu, jadi diperbolehkan mereka dianggap musola sama dengan masjid. Padahal pengertian daripada orang Tauhid dulu, makanya disebutnya dengan apa? Langgar. Ada hukum yang tidak boleh di masjid, tapi boleh dilanggar. Makanya mereka ingin pengajian bulanan ibu-ibu yang di situ boleh, walaupun ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau dia duduk masih boleh, tapi masih makruh. Ya, nah, nggak boleh itu dia, walaupun itu atau orang balik dalam keadaan head misalnya, kecuali hanya sekedar mau mengambil sesuatu saja boleh. Bahkan pernah satu riwayat katanya Siti Aisyah disuruh mengambil, tolong ambilin tuh sorban, tinggalan di mana? Masih kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya dalam keadaan head, gitu. Disuruh ngambil ada sesuatu di dalam masjid. Saya dalam keadaan head, ya Rasulullah. Padahal masuk orang yang dalam head nggak boleh masuk ke dalam. Apa kata Nabi? Emang yang head itu tangannya. Emang yang head itu tangan. Artinya dengan sekedar mengambil aja berarti boleh. Karena yang head bukan tangan. Ya. Yeah. Itu yang apa? Atau dia berbalik-balik, itu juga apa? Wal muharramatu bil hadasil asghar, dan buat orang-orang yang dalam keadaan hadas besar, segala sesuatu yang dilarang buat orang yang hadas kecil pun juga dilarang buat orang yang dalam keadaan hadas besar. Apa saja? Tawaf tidak boleh, hadas besar, jangan kan hadas besar, hadas kecil aja tidak boleh, dan lain sebagainya. Ya, itu yang menyebabkan orang yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh melakukan hal-hal aktivitas ibadah. Ya, babut tayamumi, nanti babnya tentang tayamum. Ya, itu tadi tentang tadi, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, jadi lebih memperbaiki lagi cara kita mandi dan lain sebagainya. Insyaallah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي مرضاه.